Hey guys, aku ini and welcome to the escape. So malamnya lah malam raya, and insyaallah aku akan upload video ni pada pagi raya esok hari. And pada kesempatan kali ni aku nak ucapkan selamat hari raya, selamat menyambut hari raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di seluruh Malaysia. And tak ada apa pun yang kita nak buat pada malam ni, just kita sembang. And aku nak tunjuk something lah kat korang. So last week mak aku dah beli dah ni daun palas, yang kita nak buat daun ketupat palas. And inilah dia. So sekarang kita nak buat lah dalam 2-3 kali ketupat palas. Tadi aku baru buat, geng. Aku apa yang ketupat palas kita tak boleh buat dulu. Kita kena buat dia punya apa namanya, dia punya pulut dulu, separuh masak, halfway half cook lah. And baru kita masukkan dalam kita punya ketupat palas tu, kita bentukkan dia sampai jadi satu ketupat. So yeah. Now is, wait, kita check kita punya jam ke berapa. Almost 12 lah, sekarang baru 11 and half. Actually I have nothing to do tonight, cause nak kata ngantuk tak. Aku rasa better kita jumpa kat studio. Let's go, kita jumpa kat studio. Okay guys, so ya, yeah, kita jumpa jap. And ya, yeah, malam ni adalah malam raya. And hey, bila Rama tak buat video macam ni, rasa dia macam a bit awkward. And plus I have no idea apa yang aku nak cakap. Tapi kat sini aku just nak bagi tahu korang, sejak belakangan ini aku tak boleh nak post video sangat, because sebab aku ada banyak perkara yang kita kena buat. Kita ada banyak benda yang kita nak kena buat. Kalau korang tahu, idea konten banyak. As you guys can see, wait lah. Okay, I show you the whiteboard daripada atas sampai ke bawah. Itu semua idea for untuk kita punya konten YouTube. Tapi dekat sini, bila kita ada idea sekalipun, kita tak boleh nak buat sebab kekangan masa. Kita tak banyak masa. Aku pun, tapi untuk cover balik aku punya YouTube channel, untuk keep, orang kata keep update lah, aku post video-video lama kita punya behind the scene, the making of, dan video-video lama 2-3 tahun lepas punya video sebagai memori lah. Dan untuk kita kekal update di YouTube. Now kita is too close dengan 2k subscribers guys. Sangat satu achievement yang besar untuk kita orang, untuk aku juga yang handle escape since 2017. Before that aku ada a couple of YouTube channel like Ash 8 Studios, Escape Media, Dust Film Productions. And yang paling lama is Dust Film Productions is since 2015. Dah 2015. Aku dah plan nama untuk Dust Film Production tu since 2015. Dan ya, yeah, benda tu lamalah. Okay guys, aku ada benda aku nak cerita dengan korang ni. Tadi petang tadi aku kena pergi Sungai Besar, kena bank in duit dekat someone ni lah.
And aku dah bawa dia punya account number semua. Macam biasa, aku gerak dengan member aku, Adam. Kita gerak daripada Sijan sampai di Sungai Besar. Tak ada masalah apa-apa. Dan kita pun sampailah di CIMB Bank. Settle lah aku bank in tu semua. Kita pun balik. Nak, tapi aku plan tak balik lagi. Aku nak pergi beli petai and aku nak pergi drive-thru dekat McDonald's lah. Aku nak beli aiskrim lah. Tengah queue panjang-panjang tu, tiba-tiba I got a phone call from Abang Mal, and Abang Mal told me that he on an emergency. He need help from me lah. Dia nak guna 4x4 my father. And aku pun bergegas call my mom and my dad told and I told them I'm gonna lend dia 4x4 and bagi Abang Mal lah. Time dia call tu is like around I think 6:15 lah, pukul 6:15. And aku janji dengan Abang Mal 6:30. Tapi aku dah expect lah, memang kita takkan sampai lah 6:30 tu, because Sungai Besar tu is almost 30 km lah daripada rumah aku. Aku nak pergi hantar Adam tu balik, and aku nak pergi dengan traffic lagi, bukan jalan lancar je kan, macam kita expect lah. 30 minit, almost 30 km, kita boleh bolehlah bedal-bedal dalam 20 minit kan. Itu apa yang kita predict, and benda tu tak jadi. Sebab yalah, apa yang terancang Allah tentukan kan. So dalam perjalanan aku dekat parit 11 tu, bunyi satu bunyi sangat kuat. Tung. Tahu kan tahu bunyi apa? Aku langgar batu yang besar. Besar-besar tangan aku ni aku langgar. And aku risau rim bengkok and aku risau tayar meletup. But alhamdulillah everything's going well. Tapi malam tadi tadilah pukul 8 tadi aku dapat Adam send story kat aku. Dia cakap aku tengok story IG tu dekat dengan tempat yang aku langgar batu tu. And member aku, dia punya tayar kereta dia meletup. Alhamdulillah, syukur sangat tayar kereta aku tak meletup. And tak ada apa-apa, aku dah check ke tayar aku. Alhamdulillah, tak ada apa-apa, balancing pun semua okey. Bersyukur sangat. And ya, kita balik sampai rumah. Sampai kat rumah, aku bergegas ambil kunci kereta. Kita gerak pergi ke mana tadi? Kita pergi ke Ayang, kedai workshop Ayang. Kita pick up Abang Mal, angkat enjin, bawa masuk dalam 4x4. Kita pergi dekat dekat border Parit 4 dengan ke Parit dengan sepadan Tanjung Karang. Kita masuk situ dekat ladang jambu, and kita pick up lah motor lama tersebut. Macam aku tak beritahu tadi kan, Abang Mal dia nak guna tu untuk angkat motor. So kita angkat motor tu, kita bawa ke Parit 7, and we got paid lah daripada Abang Mal RM50. Thank you Abang Mal. So bolehlah kita makan-makan kan. And yeah, video pun dah 7 minutes, and aku rasa video aku akan stop sampai sini saja. If you guys like the video, just give us hit the thumbs up button, and don't forget to share this videos or our another videos to all of friends, all of your friends, your contacts and everyone yang korang rasa korang nak share video ni. And also don't forget to subscribe to our channel. Don't forget to subscribe our subsidiaries channel like H8 Studios, Amar's House, Daniel Hakim Vivo, Escape Media, and the last one is a Dust Flow Production. And see you guys in the next video. Oh, panjang tu untuk ending kali ni. See you guys in the next video. Aku dah nak escape now. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat Raya. And jumpa lagi. Yeah. Ciao. Daily thing I do.